Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Review Nur Firdaus bersama saya Review Nur Firdaus pastinya. Oke, hari ini hari Sabtu malam Minggu langsung cus ke SPBU Jenarsari, langsung cus ke rumah makan Menara Kudus Gringsing Batang karena ada yang baru. Ya ini ada unit yang baru, line perdana PM077, cakep banget. Unitnya seger ya, ini drivernya ya. Seger banget, warnanya putih. Buat teman-teman silahkan menekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya selanjutnya. Mohon dukungannya, semoga channel ini lebih berkembang dan berkembang lagi sama seperti channel teman-teman kita yang lain di luar sana. Oke, simak video keseruan hari ini, semoga menghibur. Kita mau bahas unit ini, dan ini sudah ada 3 unit lainnya yang sudah masuk. Oke, let's go. Di sebelahnya lalu ada PO Haryanto AM105 Ganesha Putra Lembah Tidar. Next ada Salju 086, siap 86, batangannya Mas David. Wah, dashboardnya keren. Lalu ada White Cross yang sangat rame. Rame nih pol. Oke, ini dari sebelah belakang. Di paling barat ini ada White Cross, ada Salju, ada Ganesha, ada 077, lalu ada Andi-Andi Lumut. Ini untuk jamnya ini maghrib ya. Kita lihat unit ini lebih dekat, yuk gas. For so long I was living my life, was so wrong, always numb in my mind, battled on, building scars from the knife, so far gone, I was blind. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Oke, jadi ini tampilan sebelah depan ya. Tampilan sebelah depan untuk spionnya, spion tanduk ya istilahnya sepertinya, kalau nggak salah. Lalu untuk face depan ini sudah Jetbus 2. Ini body Setra ini, Jetbus 2. Dan untuk kursinya sudah terpasang semua, dan di belakangnya juga ada toiletnya. Lalu yang menarik itu yang di dalam itu ya, yang warna-warni itu keren banget. Stiker Haryanto sudah menempel dan logonya, lalu ada solawatnya juga sudah menempel. AM077, akankah unit ini menjadi Senopati Reborn karena 077 itu adalah nomornya milik Senopati. Ini adalah bagian dari kokpit atau tempat pengemudi. Dashboardnya ada apa? Ada kulitnya seperti ini ya. Ini los banget loh teman-teman. Bisa lihat sendiri untuk pandangan, los banget. Dan itu ada lampu LED di atas warna hijau. Itu bikin gradasi warna jadi, wah cakep banget ya. Atasnya jadi hijau kayak gitu. Oke, untuk unit ini sendiri adalah X dari Alvin Jaya, karena itu ada stikernya juga itu. Jadi stikernya itu masih ada sebenarnya, bekas Alvin Jayanya. Kita lihat, ya masih ada, lalu diblok stiker putih dan ditumpangi oleh stiker PO Haryanto dengan warna hijau dengan list warna hitam. Lalu ini seperti biasa, untuk logo Menara Kudus juga sudah disematkan AM077, tulisan Menara Kudus dan air suspensi. Karena unit ini menggunakan
menggunakan sasis Hino RK R260 dengan custom air suspensi di Adi Putro. Nah, itu air suspensinya nampak balon udaranya ada di tengah. Liverinya masih livery bawaan dari Alvin Jaya, dari bawaannya, lalu di bawahnya ada New Setra Green Goblin 2+, stiker air suspensi, lalu kotak-kotak untuk apa? Entertain ya, seperti USB, TV, speaker, itu sudah disematkan. Dan itu di belakang, wah ini yang menarik ya teman-teman, di belakang itu toilet ada di belakang, lalu ada skatnya seperti itu. Mungkin bisa digunakan untuk, mungkinkah di dalam sana ada smoking areanya, saya kurang tahu. Lalu ada stiker batik di bagian belakang, seperti biasa ciri khas Pio Haryanto selalu menggunakan stiker-stiker seperti itu. Untuk bagian belakangnya, bentar tak nyalain flashnya. Nah ini di Pasus di bagian belakang ada selawat warna hitam stikernya. Lalu 077 ada lampu RGB-nya juga. Di kisi-kisi mesinnya RGB-nya, lalu ada stiker Pio Haryanto your third partner. Itu mungkin jargon dari Alvin Jaya sebelumnya, PT Haryanto Motor Indonesia. Belakang tampilannya Jetbus 2 ya. Mantep, keren banget. Knalpot ada dua di kanan dan kiri. Dan ini menyala semua. Mantap. Buat teman-teman mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya dan teman-teman selalu mendapatkan notifikasi kalau saya membuat video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Oh iya, ini ada air intake-nya ada di sebelah kanan karena ini sasisnya Hino, stiker akap. Sasisnya Hino di sebelah kanan ya, sama seperti Ande-Ande Lumut. Ini juga di sebelah kanan, kalau untuk Mercy sendiri itu ada di sebelah kiri. Next. Ini ada apa, Bill? Ini ada logo Adi Putra. Lalu di sebelah kanan ini pintu keluar sebelah belakang ini sepertinya nyambung sampai atas ya teman-teman. Next, wah keren sih. Kalau menurut saya warnanya cakep banget, seger, putih, hijau, kuning, abu, hitam. Ini keren banget. Mantep, tadi saya ketemu sama krunya bilang apa? Bisa belum diregati. Ya maklumlah, masih line perdana TV ada ya teman-teman ya, untuk hiburan buat para penumpang. R077 sesuai dengan rencana. Bungoin terus. Persiapan untuk berangkat ya. Salju 086, lalu 105 Ganesha. Lalu barusan masuk ini ada Denayu Rasa Wulan. Ini seperti biasa untuk sebelum pemberangkatan dari pihak rumah makan ada Pak Joko dan Pak Sus yang mengontrol penumpang masuk ke dalam, menghitung penumpangnya lagi apakah sudah sesuai atau masih ada yang tertinggal. Kalau sudah dirasa oke dan semua sudah masuk, langsung capcus berangkat. Salju nih, saat 086 Mas David, batangannya milik Mas David. Old James Bond ini 037 Denayu Rasa Wulan. Oke, untuk salju sudah dikontrol, sepertinya sudah lengkap. Pak Joko melanjutkan untuk ke Ganesha 105 Putra Lembah Tidar. Kalau dilihat sih ini full seat semua ya teman-teman ya, sampai CDCB-nya laku keisi. Wah, alhamdulillah, berkah barokah untuk Pio Haryanto. Oke, Ganesha lengkap,
alhamdulillah berangkat meninggalkan rumah makan Menara Kudus Gringsing Batang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kosong 77 siap diberangkatkan, dan Andi Lumut juga persiapan berangkat Bogor. Ini Pak Mul nih. Gaya mobilnya. Oh, kata drivernya Mas Yudi. Belum ya? Belum ada nickname-nya, pokoknya yang penting hari ini jalan dulu. Seno, kemungkinan juga bukan Senopati Ribon ini. Keren banget. Kita tunggu saja untuk nickname barunya. Andi Lumut berangkat dulu. 069 oh 068 hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Diikuti 077, kita tungguin saja nanti bakalan punya nickname apa ini, karena kata krunya yang penting jalan dulu. Itu pikir nanti. Mantap. Oke teman-teman, semoga menghibur dan semoga menambah informasi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Rifki Nur Firdaus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.